selama 3 bulan ke depan buat nelpon, SMS, internet. Yang kedua kami tukarkan dengan kode voucher belanja senilai Rp1.500.000 bisa diperbelanjakan di Alfamart, Liverman, Indomaret, Carrefour, Plaza berlaku 13 hari ke depan setelah diaktifasikan dari kode vouchernya. Di sini Bu, salah satunya untuk kita bantu langsung kita aktifasikan dari pilihannya. Yang pertama atau yang kedua Bu, silakan tentukan pilihannya. Untuk maksimal gimana? Ya. Yeah. Untuk aktifasinya. Iya, maksimal gimana itu? Nah, untuk kita aktifasikan untuk dari pilihannya, salah satunya Ibu pilih, langsung kami konfirmasikan cara pengaktifannya Ibu. Nah, ini untuk dari pilihannya yang pertama atau yang kedua langsung kami aktifasikan, langsung kami konfirmasikan cara pengaktifannya Ibu. Itu dari, maksudnya, aktifannya dari mana? Nah, di sini kita aktifasikan langsung dari sistem ya. Yang mana langsung Ibu akan menerima pesan atau SMS cara pengaktifannya Ibu ya. Nah, di sini salah satunya untuk Ibu terima yang pertama atau yang kedua langsung kami aktifasikan. Nanti Ibu menerima pesan di handphonenya Bu, cara pengaktifan penerimaannya Bu. Maaf, saya bukan Ibu. Mohon maaf, ini dengan Bapak maksudnya. Dengan Bapak ini. Nomor pusat dari mana? Ya. Ini pusat dari mana? Dari Jakarta, Bu. Di sini dari Jakarta, Pak, ya. Yang mana di Jalan Gatot Subroto, di Gedung Merah Putih, di lantai 6, Blok A, nomor 15, Pak, saya yang bertugas. Itu ada administrasi atau enggak? Enggak ada, Pak. Di sini dibebaskan semuanya, Pak. Digratiskan, begitu, Pak, ya, tanpa biaya. Kalau bebas tagihan, selama 3 bulan tidak dikenakan biaya. Dari voucher belanja juga tidak ada beban untuk dari administrasinya, nggak ada, Pak. Terus? Nah, makanya di sini untuk dari pilihannya, di sini salah satunya untuk kita bantu langsung, kita aktifasikan nanti, Pak, ya. Yang mana di sini untuk Bapak terima untuk dari pilihannya. Yang pertama atau yang kedua langsung kami aktifasikan, Pak. Pilihan apa itu? Dua produk sudah kami sediakan tadi. Produk apa, Pak? Halo. Ya. Produk apa? Di sana kita isi, tadi sudah kami sediakan dua promo dengan dua produknya, Pak, ya. Berakhir pada sore hari ini. Tadi kami jelaskan, Pak. Yang pertama bebas tagihan selama 3 bulan ke depan. Buat nelpon, SMS, internet. Yang pertama, Pak, ya. Yang kedua dari voucher belanja senilai Rp1.500.000 bisa diperbelanjakan di Alfamart, Liverman, Indomaret, Carrefour, Plaza. Nah, itu berlaku 13 hari ke depan setelah diaktifasikan dari kode vouchernya. Begitu, Bapak. Cukup paham? Ya. Nah, makanya silakan tentukan pilihannya langsung kami aktifasikan dari pilihannya, Bapak. Kita belum maksud tentang ini ya. Halo? Halo? Saya nggak maksud ini. Maksudnya gimana? Iya, itu pilihannya, Pak. Yang mana yang pertama atau yang kedua, itu dua produknya kami sediakan. Makanya kami sediakan dua produk, Pak. Telkomsel, ini dari Telkomsel atau dari mana? Iya, maksudnya pertanyaannya, Pak. Ini kami langsung, Pak, ini dari Telkomsel Point, Jakarta Pusat. Kita jelaskan, Bapak kan bertanya tadi di Jalan Gatot Subroto, di Gedung Merah Putih, di lantai 6, Blok A, nomor 15. Kan dari awal juga kita jelaskan, Pak. Kenapa tulisnya nggak langsung otomatis itu? Oh, nggak bisa, Pak, di sini untuk dari pengaktifan langsung. Yang mana di sini kalau langsung kami informasikan, langsung kami aktifasikan. Kalau secara otomatis nggak bisa, Pak, mohon maaf, begitu ya. Oh, iya. Di sini setelah pengaktifan, nah itu langsung secara otomatis Bapak bilang, langsung bisa digunakan, begitu Bapak, setelah selesai pengaktifannya. Ya biar di otomatis ke plaza di tempat saya aja.
Ya, untuk perbelanjanya itu di tokonya itu Pak bebas, di seluruh Indonesia toko yang kita sebutkan tadi, Pak. Ya, nanti poinnya biar nanti saya urus di plazanya aja. Plaza Telkom. Gimana? Nanti saya biar ngurus di Plaza Telkom pusat aja langsung. Ngurus maksudnya ngurus gimana? Ya, ini kan ada poin-poinnya kan. Nanti biar saya urus ke sana langsung aja. Untuk memastikan ini benar atau enggak gitu. Oh, berarti Bapak di sini untuk penjelasan Bapak itu jawabannya Bapak meragukan begitu, Pak. Ya. Ya, Bapak itu meragukan begitu. Yang mana di sini untuk kita langsung kami informasikan untuk kami bantu Bapak mau tukar di langsung di kantor Pak begitu. Iya, itu aja. Nah, berarti Bapak di sini untuk tidak bisa kami bantu Bapak meragukan Pak begitu ya. Iya. Letak keraguannya Pak dengan alasannya di mana? Ya, biasanya Pak kalau saya ada poin-poin atau apa itu langsung di pusatnya. Langsung di tempatnya ya. Nah, makanya Pak di sini untuk langsung kami informasikan ini, langsung kami bantu, kalau bisa dibantu Pak ya. Di sini juga untuk promonya ini berakhir Pak pada sore hari ini juga. Ya nggak apa-apa. Saya kan tempatnya sama pusat kan dekat. Kenapa? Saya, tempat saya sama pusat Telkomsel kan dekat. Saya bisa langsung gitu nanti. Itu dari Telkomsel apa Pak? Apa? Dari Telkomsel apa? Ya, Telkomsel. Kalau Telkomsel biasa dari kartu pasca bayar nggak bisa, Pak. Ini kan kartu dari kartu Halo untuk kita hubung. Iya. Ya, kartu Halo, Pak. Iya, benar. Kita gunakan untuk menghubungi dari kartu Halo. Kalau Bapak tukar di Telkomsel biasa, Pak, mana bisa, begitu ya? Iya, Pak. Nggak ada yang menurut, Pak. Iya, nggak apa-apa, Pak. Saya urus itu aja langsung. Gimana? Saya urus langsung aja. Begini saja Pak untuk penjelasannya, kita jelaskan lebih jelas, lebih detail, lebih singkat Pak ya. Iya. Nah di sini kita tanya untuk bagi Bapak, bagi mitra pelanggan dan konsumen kami, diterima atau tidak Pak di sini untuk dari penjelasannya, dari yang kami sediakan dengan dua produk itu. Kalau Bapak bilang menerima silakan diterima ya untuk dipilih. Kalau Bapak bilang tidak Pak di sini kami juga tidak ada unsur pemaksaan begitu ya. Iya, di sini untuk bertanya, berdebat, Bapak juga kan nggak ada untuk diproses, nggak bisa juga, Pak ya. Waktu ya, kita, tidak, Pak, ini singkat begitu. Iya, nggak apa-apa. Tidak aja nggak apa-apa. Ya, berarti untuk dari poin kartu halonya ini berakhir, akan kami riset ulang, kami nolkan kembali. Nah, di sini, Pak, yang mana untuk dari poinnya kita hanguskan. Nah, terima kasih atas waktunya. Kami pamit undur diri, Pak ya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Iya.